Bangau Sakti Jilid 23 Namun bekas bacokan di pipi kirinya masih terlihat mungkin juga sutra yang jarang itu untuk menutupi cacat di pipinya Ketika melihat B.E. Kunbu, orang itu segera datang menghampiri sambil berkata, aku disuruh menyambut Kalian di sini Pada waktu ini di sekitar puncak siat ini telah bersembunyi banyak musuh, kamu seharusnya jangan berkeliaran di sini Ayo ikut aku Pu Yang. Mendengar ucapan itu, Be Kun Bu mengerti bahwa Pek Yun Hui tidak memberitahukan orang itu alasan mengapa ia keluar dari gua. Hua. Maka ia talu menjawabnya, kami juga tengah berjalan pulang. Sebetulnya orang itu adalah bekas pengawal istana yang ditawan oleh Nahai Peng untuk menjaga Pek Yun Hui di puncak Pek Yun Siat, dan bernama Tan Poa. Semenjak ia tinggal di puncak Pek Yun Siat, ia telah dapat banyak pelajaran ilmu silat dari Nah Ai Peng dan Pek Yun Hui, karena itu ia juga dapat bertempur melawan segala jago-jago silat kelas 1 di kalangan Kang Ong. Setelah mereka tiba di goa, mereka terus masuk ke dalam kamar batu, kamar batu itu sebetulnya tidak ada namanya, tetapi Pe Yun Hui telah berikan nama Tian Ki Chong Hai demi peringatan Tian Ki CTN Jin yang pernah menggemparkan kalangan bulim pada 300 tahun yang lalu. Setibanya di kamar, Pang Siu telah menunggu di luar, sambil tersenyum ia berkata, Pe Siu dan Na Siu sedang berunding di dalam kamar Ayo, kalian masuk ke dalam. Be Kunbu memperhatikan bahwa Pang Xiuwei masih terus memegangi kantongnya yang terbuat dari kulit menjangan yang berisikan pasir beracun, dan tangan kirinya memegang satu golok yang dua kaki panjangnya. Ia berpikir dengan dia ditugaskan sebagai penjaga, sukar sekali musuh dapat menerobos masuki. Bau harum menusuk hidung ketika mereka masuk ke dalam kamar. Pek Yunhui mengenakan baju hijau muda dan celana panjang yang berwarna hijau tua, bertali pinggang putih dan mengikat rambutnya erat-erat wajahnya sangat keren dan cemas. Nas Xiao tiap duduk menghadapi Pek Yunhui ia pun mengikat kepala berpakaian putih, ketika melihat Be Kun ia segera melengus. B.E. Kunbu merasa sakit sekali hatinya diperlakukan demikian tapi ia bersabar dan menelan kemendongkoannya, ia sangat tersinggung, dan ia lekas-lekas keluar dari kamar itu. Tetapi keempat bujangnya Nasiao tiap mengejarnya. Sa berdiri siap sedia menjaga diri, keempat bujang itu segera lari menjaga pintu. Li Cheng Lo yang tak mengetahui persoalannya segera menanya, Bu Koko, Apakah kita perlu menerjang keluar? Belum lagi B.E. Kunbu menjawab Pek Yun Hui berkata kepada Nasiao Tiap, Tiap Moi Moi mengapa kau masih terus memperlakukan dia demikian? Apakah sudah pasti kitab-kitab Kui Goan Cek dia yang curi? Meskipun belum pasti dia yang curi, akan tetapi dia telah berjanji mencari kitab-kitab itu di dalam tempo tiga hari, berkata Nasiao Tiap, dan karena aku pandang Cici dan limoy aku telah lepas dia. Selama dia masih berada di puncak pek, Yun Siat aku masih dapat mengawasi dia. Jika dia kabur aku akan tak berdaya mencari dia lagi. Pek Loon Hui menghampiri Be Kun Bu dan menanya dengan ramah, jika kau tidak mengambil kitab-kitab Kui Goan Pitchat itu, mengapa kau berjanji mencarinya di dalam tempo tiga hari? Nasiocia terus menuduh aku yang mencuri kitab-kitab tersebut dan memaksa aku mengembalikan aku berhutang budi terhadapnya karena dia telah menolong jiwaku, aku tak dapat segera mengembalikan kitab-kitabnya dan aku pun sungkan melawan dia, maka terpaksa aku berjanji demikian aku tidak menduga Li Sumoi juga datang mencari aku. Tapi jika betul kau tidak mencurinya Kau hanya perlu menjelaskan kau tidak dapat sembarangan berjanji kata Pek Yun Jika aku berjanji mencari kitab-kitab itu dalam tempo tiga hari, aku pun berjanji dengan keyakinan nasyocia kitab-kitab itu dia taruh di dalam kamarnya, orang-orang yang pernah masuk di samping Cici dan aku, masih ada seorang yang aku curiga kata B.E. E, Kunbu. Apakah orang itu Cho Hyong tanya Pek Yun Aku curiga ya, tetapi aku belum dapat membuktikan. Jawab B.E. Kunbu. Dengan gemas pek, Yun Hui berseru, betul dia. Tidak orang lain, pasti dia. Aku sekarang juga akan pergi mencari dia. Malam ini jam 2, So Hui Hang berjanji menjumpai aku di atas puncak pek, Yun Siat, berkata B.E. Kunbu, dan dia menyanggupi mengembalikan kitab-kitab Kui Goan Cek itu kepadaku. Tapi Cho Yong yang pintar busuk itu tidak dapat diperaya, dia pun tak akan rela mengembalikan kitab-kitab itu kata Pek Yun Hui. B.E. Kun Bu menarik napas panjang, lalu menundukkan kepalanya, ia agaknya kehilangan akal. Melihat Pek Yun Hui membela B.E. Kun Bu, Nasiao tiap menepuk tangan sekali, dan segera keempat bujangnya datang berdiri di belakang ia. Sambil memandang ke arah Nasiao B.E. Kunbu berkata lagi, Nasiochia masih juga mencurigai aku. Salah faham ini sukar dijelaskan kepadanya. Aku harus mencari kitab-kitab Kuigoan Anpit dan kembalikan kepadanya jika usahaku ini berhasil, aku dan Li Sumoi akan segera kembali ke pegunungan Kunlun. Kau harus ketahui bahwa di sekitar pegunungan ini telah bersembunyi banyak musuh kau tak dapat berlalu tanpa rintangan meskipun namoi Mui masih mencurigai kau, akan tetapi aku yakin lambat laut dia dapat insyafakan. Kesalahannya. Malam ini aku akan menyertai kau menjumpai So Hong. Aku ingin melihat apakah dia betul-betul berniat mengembalikan kitab-kitab Kui Goan Pit itu. Nah, sekarang kau dapat beristirahat di dalam kamar di sebelah barat, kata Pek Yun Hui. Be Kun Bu tak berani menolak, ia pun lekas-lekas masuk ke dalam kamar yang ditunjuk itu Sambil menghadapi Li Chenglong, Pek Yunhui berkata, kau juga tentu letih, kau dapat beristirahat di dalam kamarku Li Chenglong tidak segera berlalu, ia menanya, mengapa anak Cici masih juga membenci Bu Koko? Pek Yunhui tersenyum Lalu dengan ramah ia menjelaskan dia telah terlalu dipengaruhi ibunya yang menganggap semua orang laki-laki tidak ada yang baik. Terulinya kitab-kitab Kui Goan Pit itu hanya menambah kecurigaannya terhadap orang laki-laki. Tapi kelak aku yakin dia akan insyaf. Li Cheng Lo juga tersenyum dan ia berkata, Cici sangat bijaksana, aku pun yakin bahwa na Cici akan melihat yang kelak. Kau jangan khawatir jika aku masih ada, bukokomu tak akan dibiarkan menderita lagi, kata Pek Yun Hui. Lalu ia panggil Tan Pao dan menyuruhnya memberitahukan kepada Pang Xiuye untuk menjaga mulut goa dengan waspada. Jika musuh tidak masuk ke kamar Tian Kie Aku tak akan pedulikan musuh-musuh itu, biarlah mereka setelah saling bunuh-membunuh dulu baru dapat mencari kita di dalam kamar Tian Kie kata Pek Yun Hui kepada Li Cheng -Lun. Tanpa tidak perlu diberitahukan dua kali, ia segera lari dan bersama-sama Pang Siu menjaga mulut gua. -wa. Entah kapan terdengar suara siulan yang panjang di sekitar puncak Pek Yun Siat. Tetapi Tan Pao dan kawan-kawannya telah dipesan bahwa jika musuh tidak datang menyerang kamar Tian Kie mereka jangan memperdutikannya. Mereka berdiri diam di tempatnya. Meskipun suara siulan itu terdengar berulang kali, akan tetapi mereka tak melihat musuh yang mendatangi. Ketika hampir jam 2 malam, B.E. Kunbu keluar dengan membawa pedangnya, setelah beristirahat ia pun merasa segar sekali, pang Xiuya yang telah diberi petunjuk oleh Yun hui tidak menghalangi ia berlalu. Malam itu, cuaca agak gelap karena awan hitam menutupi bulan. Angin gunung meniup-niup daun-daun pohon. Be kunbu melihat keadaan di sekitarnya, tetapi ia tidak tampak Yun hui menyertai ia. Dengan ilmu meringankan tubuh ia berlari tanda seru Ari menuju ke tempat di mana ia berjanji menjumpai Soe Wei Hong. Karena ia selalu memikirkan akan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang akan dikembalikan, maka ia berlari dengan pesat sekali, dan segera tiba di tempat yang dijanjikan. Malam yang gelap gulita itu menyukarkan B.E. Kun Bu melihat keadaan di sekitarnya meskipun hanya dua depa jauhnya, ia menunggu tidak lama ketika mendengar suara orang berlari-lari, lalu terdengar suara yang gembira menegur ia, aku tidak menduga kau betul-betul datangi. B.E. Kunbu yang sudah tidak sabar itu lalu menanya tanpa melihat orangnya lagi, So Shio Chia, apakah sudah dapat mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Check? Ketika itu So Hui Hang hanya berdiri terpisah beberapa kaki jauhnya dari B.E. Kunbu ia menyahut, Meskipun hari ini aku belum berhasil mencari kitab-kitab itu akan tetapi besok tentu aku akan berhasil mencarinya, walau bagaimanapun, aku tak akan gagal di dalam tempo tiga hari. B.E. Kunbu menjadi kecewa, ia berkata, sebetulnya aku tidak memaksa Syochia untuk mencari kitab-kitab itu. Aku mengaturkan banyak terima kasih atas bantuan Syochia, Hawa di atas puncak ini sangat dingin, dan Xiaochia tak harus berdiam lama-lama di sini. Lagi pula sebagai salah satu pemimpin partai silat Tian Liong, Xiaochia tentu masih mempunyai banyak urusan yang harus dibereskan. Aku tidak berani membuat Xiaochia berabe lagi, dan aku minta diri lalu ia pun lari pergi. So Hui sangat tersinggung akan sikapnya Be e, Kunbu yang adem itu ia mengejar dan mencekal pundaknya Be e, Kunbu. cengkeraman gadis itu di luar dugaannya Be e, Kunbu, dan ia tidak menjaga sehingga jalan darahnya di pundaknya tersumbat ia berhenti dan berbalik dengan tersenyum ia menanyai So Chia mengapa kau harus menotok jalan darahku So Hui yang masih merasa gusar membentak hektometer. Aku belum pernah menyinggung kau, tapi mengapa kau perlakuan aku demikian rupa? Be Kunbu terperanjat dan menanya, Soo Chia, kapan aku pernah menyinggung kau, dan kapan aku bersikap tak pedulikan terhadap So Soo Hang berbalik terperanjat, karena ia tak dapat berpikir kapan Be Kunbu pernah menyinggung padanya. Ia berdiri bengong. Lalu Be Kunbu menghibur. Partai Silat Tian Liong sekarang sangat kuat, dan aku dari Partai Silat Kunlun, meskipun tidak mempunyai dendam terhadap Partai Silat Tian Liong, akan tetapi karena keadaan, aku tak dapat turut campur urusan Partai Silat Tian Liong, sosiocia yang telah berlaku baik terhadap aku, dan yang telah berulang kali membantu aku, Budi yang maha besar ini aku tak akan lupakan bila aku ada kesempatan aku pasti membalasnya. Sambil bicara, Be Kunbu berusaha membebaskan jalan darahnya yang tersumbat di pundaknya dengan menggunakan tenaga dalamnya. Soo Hui Hang yang mendengar penjelasan yang ikhlas itu, air matanya tak tahan lagi keluar mengucuria berkata, di sebelah barat provinsi Sucoan kau pernah menolong jiwaku, dan dengan demikian kau telah membalas budiku. Aku tidak seharusnya menyalahkan kau, aku harus menyalahkan diri sendiri. Lalu ia pun berbalik dan berlari pergi entah kemana. Be Kun Bu tertegun melihat sikap yang ganjil dari So Hang. Tiba-tiba terdengar lagi suara orang memaki dibarengi dengan suara tertawa dan mengejek suara tersebut makin lama makin dekat. Ketika kilat berkedip dari tempat jauh BE Kunbu dapat melihat si kakek berbetis dan berlengan satu duduk di dalam tandu yang digotong oleh dua orang. Dia dicegat WE Seng dan satu orang yang bertubuh kecil dan pendek, berjubah putih, bertali pinggang merah dan berjenggot seperti jenggotnya kambing gunung. Yang berjubah putih itu adalah Teng Li, Pemimpin Partai Silat Siat San ketika Be e, Kunbu dan Cho Hyong berada di dalam kamar goa, ia pernah mendengar bahwa pemimpin-pemimpin ketiga Partai Silat Wasan, San, Tiam Chong telah bermufakat berserikat untuk menggempur Partai Silat Tian Liang. Tapi ketika itu ia berada di dalam kamar dan tak dapat melihat wajahnya Teng Li. Dalam cuaca yang gelap itu ia merasa bahwa banyak orang sudah berada di sekitarnya. Tiba-tiba suara guntur mendobrak suasana yang sunyi tetapi seram itu justru pada saat itu Be Kunbu disentuh pundaknya oleh Pek Yun Hui dari Betakang Pek Yun Hui berbisik jangan bersuara ikut aku bersembunyi pada dewasa ini aku telah lihat banyak sekali jago-jago silat di sekitar kita ayo kita bersembunyi dan menonton mereka bertempur dengan matanya yang luar biasa awas Pek Yun Hui dapat melihat dengan tegas segala apa di malam yang gelap itu, ia tarik tangannya Be Kunbu dan jalan ke sebuah pohon. Cemara yang besar kemudian dengan tenaga dalam ia meloncat ke satu dahan yang kuat sambil menarik Be Kun Di atas dahan pohon itu mereka duduk bersembunyi di balik daun-daun pohon yang lebat. Sebentar-sebentar mereka mendengar suara gaduh dari mereka yang bertempur dan suara orang menjerit karena menderita luka parah. Ketika B.E. Kunbu sedang mendengarkan suara-suara itu tiba-tiba ia mendengar perut Yun Hui yang duduk di sampingnya menyodok tinjunya ke belakang. Lalu ia mendengar suara cabang pohon yang diinjak dan suara tersentuhnya daun-daun. Cho Hyung telah datang, dan ia berkata, Hei, Kalian berdua juga datang ke sini? Kita harus waspada karena jika orang tahu kita berada di atas pohon ini, kita tak dapat menonton lagi. Baru saja Pek Yun Hui ingin menjawab, tiba-tiba terdengar suara tawanya Tuwe Eseng yang berkata, "Hei, kakekmu. Kau sekarang telah terkurung. Hanya jika kau dapat terbang ke atas langit, kau baru dapat meloloskan diri. Demi kepentinganmu sendiri," Kau lebih baik bunuh diri saja daripada harus dibunuh kami. Si kakek menjawab sambil mengejek, apakah kau kira kau menipu aku dengan tipu muslihatnya? Ha, ha, aku hanya khawatir kau tak dapat keluar dari lembah ini. Lalu terdengar suara orang yang menjerit-jerit, memaki dan suara pertempuran yang hebat. Dengan suara yang gaduh itu, pek, Yun Hui mengirim Jotosan dengan tangan kirinya ke tempat di mana Cho Hyung bersembunyi dengan menggunakan tenaga dalam Tian Kong Sing Kong, tetapi Jotosan itu sangat mengecewakan Yun Hui. Cho Hyung tidak kelihatan mengegos, dan juga tidak menangkis, hanya daun-daun pohon jatuh berserakan. Setelah keheranannya lenyap, ia mengerahkan tenaga dalamnya lagi sambil berpikir bagaimanapun kelicikanmu jika malam ini kau tidak mengembalikan kitab-kitab Kui Goan Picek, kau jangan harap dapat hidup. Terdengar Cho Hyong berkata, suaranya rendah, rupanya di sekitar tempat ini sudah datang banyak jago-jago silat, Siocia jangan sembarangan menyerang orang lain. Barusan jika tidak karena suara yang gaduh di sekitar kita, mungkin seranganmu itu dapat menerbitkan onar. Pek Yun Hui berpikir hai. Manusia ini betul-betul licik lalu ia menegur, "Aku tidak peduli keadaan di sekitar ini. Kau jangan pikir dapat melarikan diri. Kau tak usah khawatir meskipun kau biarkan aku melarikan diri, aku pun tak dapat lari sekarang." Jawabnya Cho Hyong agak mengejek. Sebetulnya ketika Pek Yun Hui terheran-heran mengapa serangannya tak berhasil, Cho Hyong telah meloncat ke atas dahan pohon di mana B. E. Kun Bu duduk, dan dengan demikian B. E. Kun Bu duduk di antara Cho Hyong di sebelah kanan dan Pek Yun Hui di sebelah kiri. Oleh karena itu Pek Yun Hui tak dapat menyerang Cho Hyong lagi. Setelah kilat berkedip dan guntur menderu-deru dengan hebat, maka turunlah hujan yang besar sekali, dan mereka tetap duduk di atas dahan pohon. Apakah hujan telah menghentikan pertempuran atau kedua belah pihak tengah mengatur siasat? Entahlah, tetapi selama setengah jam tidak terdengar suara pertempuran lagi. Setelah hujan berhenti, langit menjadi agak terang dengan keluarnya bulan. Selama setengah jam itu, Pek Yun Hui menganjurkan B.E. Kun Bu mengumpulkan tenaga dalamnya. Si kakek melawan dua jago-jago silat. Karena terangnya sinarnya bulan, maka terlihat banyak orang di sekitar pohon cemara itu, bahkan terlihat juga tujuh delapan orang yang bersenjata tengah siap sedia, ketika tadi. Hujan turun dengan derasnya, kedua belah pihak telah memanggil kumpul orang-orangnya. Lalu terdengar e Seng tertawa gelak-gelak sambil berkata, Hei, kakekmu. Barusan hujan besar sekali, mengapa kau tidak melarikan diri? Kini kau tak dapat melarikan diri lagi, lalu dengan mengangkat toya bambunya ia berkata kepada Teng Li, Teng Heng, si kakek yang cacat itu adalah Molun, dengan julukan Gotok Sau, leblis beracun, yang pernah menggemparkan kalangan Keng Ou dahulu, 20 tahun berselang, aku dan kawan-kawan dari Partai Silat Xiaolim dan Partai Silat Butong pernah berserikat menggempur dia. Meskipun dia terluka, dia masih berhasil melarikan diri dari kepungan kami. Selama 20 tahun ini, dia mengasingkan diri, kiraku dia sudah mati, dia memiliki banyak senjata rahasia, terutama senjata siat siam, jarum beracun, yang dapat dilepaskannya beberapa puluh sekaligus, maka kita harus waspada menggempur dia. Molun hanya menyengir mendengar penjelasan Tue E Seng kepada kawannya lalu ia mengancam, siat biciam tidak lihai, malam ini kalian dapat merasa go toksin ciang, tinju maut beracun, yang aku telah dapat pelajari. Tue E Seng berkata lagi kepada Teng Li, aku tidak menduga bahwa si kakek ini juga datang membantu partai silat Tian Liong. Jika kita tidak basmi dia sekarang, di kemudian hari kita sukar mencari tempat yang bebas dari kekhawatiran. Dengan tenang Teng Li menjawab, di tempat pertapaanku, aku pun pernah dengar julukan Gotok saw itu. Malam ini aku beruntung bisa menguji silat, nah, tuh hengkau gempur dia dulu, dan aku akan menggempur di dalam taraf kedua. Ha! Menggempur si kakek ini tidak dapat kita mentaati peraturan Kang Ong, Kata Tuee E -seng. Belum lagi habis Tuee E seng bicara, tiba-tiba Molun meloncat keluar dari tandunya dan menjotos Tuee E -seng dengan tinju kanannya. Tuee E seng menjerit dan lekas-lekas menangkis jotosan itu dengan toya bambunya, lalu menyapu kepala lawannya. Mod pun loncat ke belakang menghindarkan diri dari sapuan toya bambu itu, lalu melonjak ke atas untuk menyergap lawannya dari atas. Tuei e Seng angkat toya bambunya melindungi kepalanya lalu meloncat mundur dua tindak untuk mengeplang si kakek bila dia turun ke tanah, tetapi belum lagi si kakek menginjak tanah, dengan satu geprakan ke arah tubuhnya Tuei e Seng, ia dapat meloncat ke belakang lagi dan jatuh berdiri di atas satu kakinya, geprakan itu hebat sekali, Tuei e Seng terkejut ia ya. lekas-lekas mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan semangatnya. Molun mengejek Hei, Tue E Seng, cobalah terima jotosan lagi lalu secepat kilat ia meloncat dan menjotos lawannya. Tue E Seng pada 20 tahun yang lalu telah bersama-sama seorang jago silat dari Partai Xiao Lim dan seorang jago silat dari Partai Butong menggempur Molun, bahkan dapat melukainya. Ketika itu ia yakin bahwa ia tak dapat melawan Molun seorang diri, kini ia diserang dengan jotosan lagi, ia tidak berani menangkis. Ia mengegos, lalu mengemplang berkali-kali lima kali dengan toya bambunya. Lima kemplangan itu merupakan keistimewaan dari jurus-jurus hukmocong, ilmu toya iblis, dan berhasil menggagalkan jotosan-jotosannya. Molun Tengli yang menonton pertempuran itu merasa heran, mengapa Tuhe E selalu terdesak. Ia berpikir, bukankah Tuhe E itu pemimpin dari partai silat Hwasan yang terkenal? Mengapa dia tidak berani menyerang terus? Apakah dia juri tetapi ketika ia melihat Tue'e Seng menyerang? Dengan jurus-jurus hut ia berpendapat lain, jurus-jurus hut itu betul-betul lihai lalu ia pun keluar membantu dengan menjotos punggungnya molun dari belakang dengan mengerahkan tenaga dalamnya, hembusan angin dari jotosan itu seolah-olah angin taufan yang menyapu ombak. Tue'e Seng merasa girang, Melihat Tengli datang membantu, ia segera menyerang lagi lawannya Satu sodokan yang hebat ditujukan ke dadanya Molun-Molun yang disodok dadanya dari depan dan dijotos punggungnya dari belakang Ditambah pula dengan keadaan tubuhnya yang cacat, rupanya tak berdaya mengegosi serangan-serangan itu Tapi sambil menyengir, ia lekas-lekas menjatuhkan diri, dengan demikian jotosan dari belakang maupun sodokan dari depan terhindar Tue e Seng tarik kembali toya bambunya lalu dengan jurus Kim Kian Teng Hai atau jarum mas menenteramkan lautan, ia tusuk maulun yang berharap di tanah. Tapi jotosannya Teng Li yang dikerahkan dengan seluruh tenaga dalamnya, setelah menjotos angin, rupanya tak dapat ditahan dan ia terjerunuk ke depan. Tue E Seng yang ingin menusuk lawannya dengan jurus Kim Kian Teng Hai terpikir menggunakan lengan kirinya menangkis Jotosan Teng Li dan dengan tangan kanannya ia menusuk maulun Jotosan yang ditangkis oleh Tue E Seng telah membuat kedua belah pihak terpental sedikit. Karena Jotosan maupun tangkisan dikerahkan dengan tenaga yang besar sekali, justru pada saat itu, Molun dapat kesempatan untuk bangkit dan melonjak ke atas untuk jatuh beberapa dipa jauhnya dari mereka Tue E Seng terkejut, ia berpikir Hai, si kakek ini hanya dengan satu kaki dan satu lengan dapat melawan aku berdua Li. Aku harus lebih waspada, lalu ia ambil satu kantong besi dari kantongnya Sebetulnya setelah gagal menjotos Molun Li ingin mengejar dan menyerang lagi tetapi ketika ia melihat Tue'e yang tidak mengejar, ia menjadi curiga, ia berpikir di kalangan Kang Ong, Tue'e yang terkenal sangat licik, apakah dia ingin menggunakan aku untuk bertarung mati-matian melawan Molun, sedangkan dia sendiri menonton. Tue'e Seng yang melihat sikapnya Tang Li segera dapat menebak isi hatinya, ia memperingatkan, Tang Li kita jangan bertempur melawan dia dengan Sembrono. Hati-hati terhadap siat biciamnya. Belum habis kata-kata itu diucapkan tiba-tiba sambil tertawa gelak-gelak Molun meloncat maju dan menjotos tuwe Seng lagi. Dengan menjatuhkan diri, Molun berhasil menghindari kedua serangan itu. Justru pada saat itu dari tempat yang tidak jauh berkelebat keluar suatu benda yang mengkilap dari semak belukar, dan menyambar ke arah Molun, dan terdengar suara orang berseru, tuheng. Teng Heng. Lekas-lekas mundur jangan tangki Top ciangnya. Tui E Seng segera mencelat ke atas sampai tiga dipa tingginya F dan dari atas ia menyambit dengan kancing besinya sambil turun menerkam dengan jurus Chong Eng Kian atau burung Garuda menerkam burung Walet, tetapi dengan tenang melun tangkap senjata rahasia yang menyambar dari semak-semak dan yang merupakan satu pisau B.A.T. dan dengan pisau belati I.I.U. Molun terus menyerangnya dan dalam keadaan terdesak Tu E Seng melancarkan hut dan berhasil mengemplang terpental pisau belati di tangannya Molun B.E. -e Kun bu yang menonton sambil tersenyum merasa kagum menyaksikan pertempuran itu yang dilakukan dengan ilmu silat yang lihai Ia memandang kepada Pek Yun Hui yang segera berkata Ya, mereka semua adalah jago-jago silat yang memiliki ilmu silat yang luar biasa tingginya Sabar saja. Mungkin kita masih dapat menyaksikan pertempuran yang lebih hebat. Pada saat itu sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa gelak-gelak, demikian nyaringnya sehingga menggetarkan B.E. Kunbu menoleh ke bawah lagi dan di bawah sinarnya bulan ia dapat melihat Soe Penghai, pemimpin dari Partai Silat Tian Liong datang menghampiri diikuti oleh Ong Peng, pemimpin cabang bendera merah, Ia Peng Cheng, pemimpin cabang bendera putih, dan keempat iblis yang selalu mendampingi So Teng Hai. Ketika itu Teng Li dan Tu Wei e Seng juga telah melihat bahwa orang-orang dari Partai Tian Liong telah menjadi lebih banyak daripada pihaknya. Dengan satu isyarat dari Tu Wei e Seng, Teng Li meloncat berdiri di samping Tu Wei e Seng, menghadapi So Penghal. Dengan mengejek So Penghai meminta aku menjadi heran mengapa Partai Tian Liong sering-sering harus bertempur melawan Partai Huasan dan Partai Siatsan. Mungkin dunia ini sempit, maka kita sering-sering berjumpa jawab Tue Eseng. Mungkin juga, kata So Penghai, dan untuk membereskan semua ini, aku mempunyai usu, sebetulnya Partai Tian Liong kami kelak akan mengundang para jago silat dari kesembilan partai di kalangan bulim untuk mengadu silat, tetapi Partai Huasan dan Partai Siatsan rupanya selalu bermusuhan terhadap kami. Oleh karena itu, malam ini kita dapat mendahului pertemuan tersebut, dan mengadu silat sekarang. Sebelumnya Tu Wei e atau Teng Li menjawab, Terdengar satu suara yang nyaring menjawab sambil mengejek, "Aku telah mendengar nama So Chong Piao Po yang terkenal dan aku selalu mengaguminya. Tetapi malam ini aku telah menjumpai sendiri dan melihat dengan kepala metu sendiri watak So Peng Piao Tau dan aku menjadi kecewa. Yang terkenal bijaksana itu hanya seorang yang tergila-gila dengan nama." Ha Ha apakah So Chong Piao anggap malam ini dapat menaklukkan kami? Belum tentu. So Peng Hai menoleh ke arah orang itu, dan melihat dari semak belukar berjalan keluar seorang pendeta yang berusia setengah abad, bersenjata pedang, berjubah, berwokan dan seram wajahnya, pada waktu itu ia tak dapat mengenali pendeta itu, dan ia ingin menanya, tetapi Ya Peng Cheng berkata, suaranya keras, di kalangan Kang Ong telah tersiar kabar bahwa Siato Tiang yang memimpin partai Tiam Chong telah pergi bertapa di pegunungan Tiam Chong San, dan selama 20 tahun ini tidak terdengar lagi, tapi malam ini kita beruntung dapat bertemu di sini. Xia Yunhang Hang tertawa dan berkata, Yap Heng adalah satu jago silat yang termasyhur, tetapi bagaimana dapat menggabungkan diri dengan partai Tian Liong, dan rela diperintah orang lain? Aku betul-betul menjadi kecewa. Ejekan tersebut sangat menyakiti hatinya ya pengceng, dan dalam hatinya ia memaki, bangsat. Sebentar lagi kau rasai hadiahku telapi dengan wajah tersenyum ia menjawab, Xia Heng selalu bersikap congkak, dan selalu menganggap partai Tiam Chong yang paling jempol di antara kesembilan partai silat lainnya, aku harus menggabungkan diri jika tidak ingin diperlakukan sewenang-wenang oleh partai silat yang lain. Xia Yunhang mengejek lagi, oh jadinya Yap Heng betul-betul lah bernaung di bawah perlindungan orang lain tanda tanya. Bukan main pedasnya ejekan tersebut hingga Yap Heng Cheng menjadi merah sekali mukanya. Baru saja ia ingin menyerang ketika Xia Yunhang bicara terhadap Soe Penghai, aku sangat mengagumi Kero So Chong Piao Lou menakluki para jago silat. Xia Toti yang pandai bicara, tetapi tiap-tiap perkataan menusuk hati orang lain, kata Soeng Hai. Malam ini kita dapat bertemu, dan kesempatan ini dapat kita gunakan untuk mengadu silat, karena aku ingin mengetahui kelihayan silat Tiam Chong yang terkenal. Xia Yunhang Hang tidak menjawab ia mengawasi kawan-kawannya dengan maksud agar mereka siap sedia untuk bertempur latu ia berkata, jika demikian kehendak So Chong Piao Tau, aku pun tak dapat menolak tetapi kita harus bertempur dengan perjanjian jika aku kalah melawan Toya so Chong Piao to, aku segera berlalu dari pegunungan ke Chong San. So Penghai tertawa gelak-gelak dan berkata, jika aku si tua bangka kalah melawan pedang Sia tiang, aku segera bubarkan partai Tian Liong, dan aku akan pergi bertapa di suatu pegunungan dengan syarat bahwa aku tak keluar lagi selama Sia yang masih hidup. Nah, Itulah syaratnya, kata Sia Yonghong, Hong. silahkan So Chong Piao Tou mulai dulu. Baru saja So Peng Hai ingin menyerang dengan toyanya, tapi Old Lam membentak, Chong Piao Tou, sabar. So Peng Hai menanya, apa yang dibuat sabar lagi? Old Lam berkata, Chong Piao Tau adalah pemimpin kita, biarlah aku yang memberi hajaran kepada pendeta yang congkak ilu. So Peng Hai berpikir maksud kita ialah mencari kitab-kitab Kui Goan Pit cek. Xia Yun Hang mungkin tidak mudah dikalahkan Dan mungkin aku harus menghamburkan banyak waktu mengalahkan dia Lalu ia mengawasi molun-molun mengerti maksudnya So Peng Hai Dengan sekali loncat ia berdiri di atas satu kaki didampingi So Peng Hai Ia berkata, So Chong Piao Tou dapat melaksanakan Kehendaknya Ou oh Heng, urusan ini aku dapat bereskan bersama-sama Oh Lampeng. Lalu Ou oh Lampeng angkat kedua arit bajanya dan maju menentang Sia Yun Hong, aku siap menguji kepandaian Sia To Tiang. Ha! Ha! Aku khawatir kau tak dapat menahan tiga tusukan pedangku kata Sia Yun Hong, mengejek. Oh Lampeng yang terkenal di kalangan Kengou oh dan yang dapat menggunakan kedua arit bajanya dengan lihai sekali, bahkan dapat dikatakan tak ada tandingannya dan telah membunuh atau melakukan banyak jago-jago silat, menjadi murka sekali di EJ, demikian baru saja ia ingin menyerang. Tiba-tiba ia ingat dan berpikir mungkin dia sengaja membuat aku marah sehingga aku tak dapat mengendalikan semua pikiran dan semangat karena kegusaranku. Aku harus waspada melawan bangsat ini. Lalu ia mundur tiga langkah dan berkata dengan senyuman terpaksa, "Shiato, yang adalah pemimpin suku Partai Silat yang terkenal, sedangkan aku, Ong Lempek, hanya seorang pemimpin kecil yang tak terkenal. Jika aku kalah, aku tidak terlalu mau. Tetapi jika kau kalah melawan aku, apakah kau masih ada muka menjadi pemimpin lagi?" dengan tenang, Sia Yunhang menjawab kita jangan tarik urat lagi. Kau coba tiga tusukan pedangku lalu dengan pedang terhunus ia berdiri tegak mengawasi lawannya. Ong Lampeng juga berdiri siap sedia dengan satu arit baja menjaga atas, dan arit baja lainnya menjaga bagian bawah, ia menentang, silahkan mulai. Kau boleh menyerang dulu agar kau tidak penasaran jika kalah kata Sia Yun Hang yang terus mengejeknya. Ha! Ha! Mengapa seorang pemimpin tak dapat dipegang omongannya berkata Oh Lempeng? Barusan kau mengatakan akan menusuk aku, tetapi sekarang kau menyuruh aku menyerang lebih dulu. Ha! Ha! Betul betul. Lucu. Jika aku tidak ingin menyerang, kau boleh berdiri terus menghadapi aku sampai delapan atau sepuluh hari. Sebetulnya kedua belah pihak ingin mengulur waktu untuk mencari kesempatan baik melancarkan pukulan yang mematikan. Ketika itu Soe Peng Hai telah memimpin Peng Cheng dan keempat iblis berlalu dari tempat tersebut. Molun telah berdiri menjagal Tu Wei E Seng dan Teng Li sambil mengumpulkan tenaga dalamnya, dan Tu Wei E Seng dan Teng Li juga sedang mencari siasat membasmi lawan-lawannya. Seperempat jam telah berlalu dalam suasana tegang itu. Tuwe E seng tiba-tiba mengawasi keadaan di sekitarnya dan mengetahui bahwa tempat di mana mereka berada telah dikurung oleh orang-orangnya Partai Silat Tian Liong. Ia berkata kepada Molun, "Hei, kakekmu. Jika kau tidak bubarkan orang-orangmu, aku terpaksa membunuh mereka semua." Molun tertawa dan berkata, "Hektometer. Tuwe E seng, apakah kau kira kau dapat lolos dari sini?" Jangan omong besar kata Tuwe Eseng, meskipun kau kurung aku dengan tembok baja, aku masih dapat loios lalu ia serang Molun dengan toya bambunya. Molun meloncat ke belakang menghindari serangan ilu, lalu ia batas mengirim jotosannya. Tuwe Eseng sudah berniat menangkis jotosan itu. Setelah serangan Toyanya gagal, dengan lengan kirinya ia menangkis jotosannya Molun sambil menjerit tangkisan itu dikerahkan dengan seluruh tenaga dalamnya dan dapat merobohkan gunung, dan ketika itu berhasil menangkis jotosannya Molun-Molun tersenyum, lalu mengirim lagi jotosannya. Kali ini jotosannya lebih menghebat. Tue -e Seng segera merasa bahwa jika ia menangisnya lagi, Mungkin tinjunya akan menjadi remuk ia ikas lekas loncat ke samping mengegos dari jotosan maut itu. Tetapi Molun mengancam sambil tertawa, hei, tuwee e Rasa jotosan ngotok cianku ini terlihat tubuhnya condong ke depan ketika jotosan itu ia kirim dengan tenaga julekcionia, tenaga dalam lunak tetapi dahsyat. Baru saja tuwee e hendak mengegos lagi. Tiba-tiba terdengar Teng Li loncat menerkam Molun dari belakang. Meskipun Molun memiliki ilmu silat yang tinggi sekali, ia terpaksa berbalik menangkis terkaman dari belakang yang curang itu dan membatalkan maksudnya menjotos Tue Ehseng. Ia melonjak ke atas. Jotosan yang dikerahkan dengan tenaga julek tu berlainan daripada jotosan-jotosan yang dilancarkan oleh para jago silau kelihatannya lunak akan tetapi hembusan anginnya saja dapat menumbangkan sebuah pohon, jika jotosan itu ditangkis, maka orang yang menangkisnya akan terluka atau terbunuh, untung bagi Tue E Seng, Teng Li telah datang menolong dari belakang NG. Setelah Molun jatuh lagi di tanah, ia harus menghadapi dua lawan yang lihai, berkali-kali ia melancarkan gergo topciangnya, tapi selalu gagal ia menginsyafi bahwa ia tak dapat menaklukkan lawa N1 awannya, maka ia lalu mundur. Di pihak Tue E Seng dan Teng Li juga boleh dikatakan mereka beruntung nyaris dari kebinasaan. AA sebetulnya Tue E Seng telah merencanakan untuk memancing semua jago-jago silat dari Partai Tian Liong ke jalan yang menuju ke Gua Batu, Lalu jalan ke goa itu ditutup dengan batu-batu gunung yang besar, dan dari atas lereng gunung ia akan melemparkan daun-daun kering yang dibakar kepada musuh-musuhnya. Akan tetapi pihak partai Tian Liong lebih pintar ia dan kawan-kawannya dipancing datang ke tempat tersebut di atas untuk dikurung dan menghadapi lawan-lawan yang memiliki ilmu silat yang sangat tinggi seperti Molun. Setelah berhasil menolong Tuwe Seng dari jotosannya Molun, Teng Li terus menatap Molun yang setelah meloncat mundur memejamkan matanya seolah-olah sedang mengumpulkan atau memulihkan tenaga dalamnya, segera ia mengetahui bahwa Molun itu telah terluka karena telah terdampar oleh hembusan angin tinjunya, ia berkata kepada Tu Wei e Tu Heng, si kakek itu betul-betul lihai, kita harus lekas-lekas bereskan dia selagi dia menderita luka. Maksudmu serupa maksudku, jawab Tue E -seng. lalu sekonyong-konyong ia menjerit dan datang menyerang Molun, Hei, kakekmu, rasai toya bambuku ini serangannya itu dilancarkan dengan jurus siap sancawato sungai deras menerjang ke laut. Tapi Molun hanya menyengir, dan dengan mengejutkan lengan bajunya ia laki toya bambu lawannya. Tue E Seng mengemplang lagi, Justru gerak itu yang dikehendaki oleh Molunia mengegos dari kemplangan itu, lalu loncat ke belakang lawannya untuk menjotos punggungnya. Gerak itu semua dilakukan secepat kilat Tue E Seng keburu mengelakkan diri, segera mengirim jotosannya ke punggung Molun. Molun juga insaf bahwa ia harus singkirkan jotosannya Tengli tetapi ia sungkan melepas kesempatan memukul Tue E Seng. Ia loncat tiga langkah ke samping, tetapi meneruskan jotosannya. Tue Eseng yang tidak perumah menjadi pemimpin Partai Silat Hwasan, dalam keadaan yang terdesak itu masih dapat menjejakan kedua kakinya untuk meloncat ke atas menghindari tinjung top ciangnya molun namun, jika Teng Li tak lekasi ekas membantu, ia pasti telah menjadi mayat. Tuei e Seng baru merasa dirinya selamat ketika ia jatuh lagi ke tanah beberapa depa jauhnya dari Molun-Molun juga terpengaruh oleh hembusan angin dari tinjunya Li, ia merasa seluruh tubuhnya menjadi panas. Baru saja ia ingin pejamkan matanya untuk memulihkan tenaganya ketika Li datang menyerang lagi, dan Twee e Seng pun loncat mengempang dengan toya bambunya. Sambil tertawa gelak-gelak Maulun melonjak ke atas menghindarkan diri dari kedua serangan berbareng dari kedua lawannya, lalu dengan hanya satu lengan dan satu kaki ia melawan selama 20 jurus lebih. Teng Li tak dapat melawan terus, dan ia mundur teratur Tu Wei e Seng mengetahui bahwa Teng Li hanya mundur untuk beristirahat sebentar, untuk kemudian dengan sepenuh tenaga akan menggempur lawannya lagi, maka ia putar dan mengayun toya bambunya dengan jurus-jurus dari partai huasan sebetulnya Molun kalah tenaga melawan kedua musuh itu, akan tetapi dengan ilmu meringankan tubuhnya dan tinjunya Go Tok Chiangnya ia dapat membuat kedua lawannya bingung ketika melihat Teng Li mundur teratur, ia menjadi girang dan ia memperoleh kesempatan untuk melancarkan tinjung Go Tok Chiangnya lebih gencar lagi. Tetapi sebagaimana telah dituturkan Tue E Seng telah memutarkan dan ayun toya bambunya demikian lihainya seolah. Orlah ombak menerjang ke pantai dengan tak mengenal kasihan. Sejenak kemudian Teng Li datang lagi sambil menjerit. Dengan kedua tinjunya ia menerkam molun justru pada saat itu terdengar suara jeritan dan terlihat berkelebatnya senjata-senjata tajam. Yun Hong dan Ou oh Lampeng juga sudah mulai bertarung dengan sengitnya. Molun yang licin dan lincah telah insaf bahwa ia tak dapat melawan terus kedua lawannya itu, ia melonjak lagi ke atas. Untuk menghindari serangan-serangan dari depan dan belakang lagi, dan Molun terpaksa lekas-lekas loncat ke belakang pua. Kemudian terlihat Teng Li tiba-tiba tertahan oleh suatu tenaga ketika ia sedang mengejar, dan talu seluruh tubuhnya bergemetaran, karena Molun sudah loncat ke belakang lima depa jauhnya sambil mengirim jotosan ke arah Teng Li, Tixue e -seng yang menyaksikan semua itu mengerti bahwa kedua belah pihak telah menggunakan tenaga dalam mengirim jotosan-jotosannya dan hembusan angin dari kedua jotosan tersebut telah beradu maka kedua belah pihak telah terluka, ia yang berwatak licik merasa gembira melihat akan kesudahannya. Kemudian terlihat Teng Li memejamkan kedua matanya, tangan kanannya meraba-raba dada dan tangan kiri meraba-raba perutnya, berdiri diang menghadapi Molun yang juga telah terluka tetapi masih dapat berdiri di atas satu kaki sambil mengawasi kedua lawannya dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tu E Seng loncat mendekati Teng Li dan menanyai Teng Heng kau terluka. Perlu aku membantu? Teng Li memejamkan kedua matanya dan menggeleng-gelengkan kepala, sayang ketika ini aku berhawa. jika tidak, dengan sekali pukul saja, aku dapat memukul Teng Li Makti dan Partai Siatsan akan turut terkubur. Ia terperanjat lagi ketika mengingat bahwa ia sendiri sedang menghadapi banyak musuh, maka ia menghibur Teng Heng tenanglah. Biarlah aku membunuh mati Molun dulu lalu ia loncat menerkam Molun yang sedang memulihkan tenaga dan berusaha menyembuhkan iuka luka di dalam tubuhnya. Toya bambunya menyodok Molun untuk menotok jalan darah di dadanya. Molun menyengir, dan secepat kilat ia mengibaskan lengan kanannya, dan segera bergeredep berpuluh petil sinar datang menyambar Tuwe Eseng. Twee E Seng terkejut lekasi Ekasia putar toya bambunya dan meloncat ke atas lagi untuk menghindarkan diri dari jarum-jarum beracun itu. Ketika itu orang-orangnya Partai Tekan Liong juga sudah keluar dari tempat sembunyinya, dan terlihat lima-enam orang yang bertubuh tinggi besar mendatangi dengan senjata terhunus. Twee E Seng setelah nyaris dari siat biciam, jarum-jarum beracun, segera berpikir ai hampir saja aku binasa oleh jarum beracunnya si kakek itu. Mengapa aku bisa lupa kepada senjata rahasianya dan ketika ia melihat banyak orang berlari-lari mendatangi, ia segera keluarkan kancing-kancing besinya dan melontarkan lima biji ke arah orang-orang yang tengah mendatangi itu. Harus diketahui bahwa kancing-kancing besinya Tuwe E -seng juga merupakan senjata rahasia yang sangat dimalui, bukan saja cepat dilontarkannya, bahkan juga jarang sekali meleset segera terdengar jeritan orang yang kena senjata rahasia itu untuk kemudian jatuh teruka. Molun menyaksikan lihainya senjata rahasia Tue E -seng itu. Dengan tak menghiraukan luka-lukanya ia meloncat dan menerkam Tue E Seng sambil melepaskan jarum-jarum beracunnya. Tue E Seng terpaksa loncat ke samping sambil melepaskan kancing-kancing besinya. Jarum beracun bentrok dengan kancing besi dengan mengeluarkan sinar terang. Terlihat juga tiga kancing-kancing besi terus menyerang kedua metu dan dahinya Molun yang sangat bernapsu sekali ingin segera membunuh Tue E Seng dengan siat biciamnya. Tiga partai silat besar menghajar partai Tian Liong dengan cepat Molun mengerahkan tenaga dalamnya dan dengan lengan bajunya ia kebut jatuh tiga kancing-kancing besi yang datang menyerang. Karena Molun belum dapat memulihkan tenaga dalamnya, kebutan yang ia lakukan itu telah melukai hebat beberapa bagian di dalam tubuhnya, ia jatuh di tanah dengan napas sengal-sengal. Tue E Seng yang telah loncat mundur dua depa lebih untuk menghindarkan diri dari jarum-jarum beracun tiba-tiba mendengar hembusan angin. Ong Lempeng yang sedang bertempur dengan Sia Yunhang dapat melihat Molun jatuh. Untuk menolong kawannya, ia menyerang Xia Yunhang bertubi-tubi dan mendesak lawannya mundur Lalu ia sambil tue-eseng dengan arit baja di tangan kanannya Tapi secepat kilat pedangnya Xia Yunhang sudah menyambar ke depan dadanya Ia tak dapat mengegoskan diri lagi Maka ia menjatuhkan diri di tanah dan menangkis pedangnya Xia Yunhang berhasil mengores dadanya sepanjang 100 cm Dan darah mengalir keluar dengan tak menghiraukan lukanya itu Ong Lampeng segera bangun dan menyerang dengan beringas dengan arit bajanya. Xia Yunhang berdiri jejak, dan dengan pedangnya ia tangkis semua serangan-serangan. Harus diketahui bahwa arit bajanya Ong Lampeng luar biasa kerasnya, dan pedangnya Xia Yunhang tak dapat terus-menerus menangkis tanpa menjadi rompang. Tiba-tiba Xia -tiba, Yunhang tertawa keras dan mementak Ou oh, Lampeng sekarang Kasambutlah serangan pedangku lalu ia robah jurus-jurusnya dan menyerang dengan cepat dan hebat Sehingga Ou oh Lampeng harus meloncat ke kiri dan ke kanan mengelit atau mengegosi tusukan-tusukan atau bacokan-bacokan pedang itu Sebetulnya Xia Yunhang belum lagi mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandaiannya Ia hanya ingin menguji sampai di mana kelihayan lawannya Barulah sekarang ia menyerang dengan jurus-jurus Tian Kan Hang Li, angin, topan dan geledek maut, yang meliputi 72 langkah atau siasat tentu saja Ou oh Lempeng tak dapat melawan lagi. Ketika itu, Cho Hyong, yang menonton sambil bersembunyi di atas pohon juga telah melihat Ou oh Lempeng berada dalam bahaya, apabila ia tidak turun menolong, mungkin Ou oh Lempeng tak dapat bertahan lagi, tetapi ia pun khawatir kalau Pek Yun Hui pun turut campur untuk sementara waktu ia masih ragu-ragu. Tiba-tiba Ong Lampeng menjerit keras, dan segera orang-orangnya Partai Liung yang bersembunyi di semak belukar lari keluar dengan senjata terhunus. Arit bajanya Ong Lampeng yang dilontarkan untuk menyerang Tu Wei yang e telah dipukul jatuh oleh Toya Bambunya Tu Wei e sehingga ia terhindar dari bahaya maut. Ketika itu orang-orangnya Partai Tian Liong sudah datang membantu dengan tertawa gelak-gelak tue e eh, seng mengancam, hai, gundal-gundal dari Partai Tian Liong. Yang tidak takut mati boleh maju lalu ia lontarkan senjata rahasianya lagi dan segera terdengar suara orang menjerit kesakitan terkena kancing-kancing besinya. dan sekejapan saja beberapa belas orangnya Partai Tian Liong telah runtuh. Cho Hyong tak dapat tahan sabar lagi melihat kekalahan jika partai-partai Huasan, Tiam Chong, dan Siat San berserikat di pihaknya itu, ia berkata kepada B.E. Kun Bu, B.E. Eng, jika partai-partai Huasan, Tiam Chong dan Siat San berserikat mengalahkan partai Tian Liong, mungkin mereka pun akan menggempur kalian. Tanda petik. Pek Yun Hui menjawab dengan mengejek, kau tak usah pasang perangkap lagi, jika ketika partai itu telah mengalahkan partai Tian Liong, maka akibatnya bahkan bermanfaat bagi kami. Tanda petik. yang licin berkata dengan tenang, apakah kau mengetahui bahwa semua jago-jago silat yang datang ke pegunungan Kuat Chong ini bermaksud merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Tanda petik. Kau tak usah bicara pura-pura bentak Pek Yun Hui untuk membuat mereka menggempur kalian, cukup. Dengan hanya sepatah kata bahwa kalianlah yang menyimpan kitab-kitab itu kata Cho Hyong, oleh karena itu, aku minta kalian pikir-pikir lagi, karena aku mengetahui bahwa kitab-kitab Kui Goan Cek ada di dalam tangannya Nasio Chia, jika aku memberitahukan pada jago silat yang telah datang ke pegunungan Kuat Chong ini bahwa Nasio Chia yang simpan kitab-kitab itu, mereka tentu menyerbu kalian, bukan? Orang ini betul-betul hatinya busuk, jika dia laksanakan siasatnya, maka para jago silat tentu menggempur pihakku, sedangkan kitab-kitab Kui Goan Pitcek telah diacuri dan disembunyikannya, jika malam ini aku tidak merampasnya, mungkin sukar dirampas kembali di kemudian hari, lalu ia berkata, apa yang kau inginkan? Aku ingin turun membantu kawan-kawanku, dan aku minta kalian berdua tidak turut campur, kata Cho Hyong. Aku dapat memenuhi permintaanmu, tapi kau harus mengembalikan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dulu, jika tidak, kau jangan harap dapat hidup sampai besok. Cho Hyong tidak segera menjawab, ia berpikir, jika aku tidak mengaku bahwa aku yang mencuri kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu, dia tentu merintangi aku. Baik aku minta mereka membantu Ou Lampeng dan Molun, aku dapat mengempur mereka berdua, lalu sambil tersenyum ia berkata, aku belum pernah lihat kitab-kitab Kui Goan Hanya di kamarnya Nasiochia, aku telah mengambil satu kotak dari batu giok. jika kau memaksa aku mengembalikan kitab-kitab Kui Goan di mana aku harus mencarinya? B.E. Kunbu menjadi panas. Ia menyindir, "Jika demikian, kau datang bukannya bermaksud menengoki aku yang menderita sakit, tetapi untuk mencuri diam-diam." Ia sesali dirinya sendiri mengingat betapa baiknya ia terhadap Cho Hyong, tetapi Cho Hyong menghinati padanya. "Jika aku mengetahui bahwa kotak tersebut berisi kitab-kitab Kuigoan picek, aku tentu tidak serahkan kotak itu kepada partaiku," kata Cho Hyong. Baek Hui membentak hektometer. Masih saja berbelit-belit jika kau tidak peraya, kau boleh suruh bahwa B. E. Heng menggeledah padaku. Kata Cho Hyong, nanti setelah aku tolong mereka, aku pasti mencari orang yang membawa kota itu. Apakah janjimu dapat diperaya seorang laki-laki tak akan mengingkari janjinya jawab Cho Hyong. Setelah melihat B.E. Kun Bu setuju menerima usul Cho Hyong, Yun Hui berkata, lengap. Malam ini jika kau tidak mengembalikan kitab-kitab Kui Goan itu, kau jangan harap dapat lolos. Cho Hyong tidak menyahut lagi, ia bersiul keras sambil meloncat turun dari pohon dengan pedang terhunus, dengan tangan kirinya ia lontarkan jarum-jarum beracun ke arah Tu Hui e Dan dengan pedang di tangan kanannya ia tahan pedangnya Sia Yun Hong. All lempeng yang sudah menunggu ajalnya, Tiba-tiba merasa hembusan angin dari pedang yang menahan pedangnya Xia Yun Hong, dan segera mendengar Choh Yong berkata, Oh Piao harap mundur dan beristirahat bangsat ini biarlah aku yang memberi hajaran. Ia pun segera menyerang kepada Xia Yun Hong, serangan-serangan yang dilakukan Choh Yong selalu dengan jurus-jurus yang ia dapat pelajari dari buku catatannya San Im Shin Ni. Xia Yun Hong terpaksa melangkah mundur. Ha ilmu silatnya seorang pemimpin partai hanya begitu saja. Nah, coba terima serangan-seranganku lagi, kata Choh Yong mengejek. Pada saat itu, Tua E yang telah berhasil menghindari jarum-jarum beracunnya Choh Yong telah menghampiri Xia Yun Hong, dan ia berbisik, "Pemuda ini hebat sekali ilmu silatnya. Xia Tot yang harus waspada. Xia Yun Hong yang berangasan menjadi semakin murka setelah diperingatkan demikian." Ia berkata. Teng Heng tak usah khawatir. Aku dapat membasmi anak kemarin dulu ini. Tanda petik. Lalu ia menyerang Cho Hyong dengan jurus Tian Kan Hang Li. Tetapi Cho Hyong bukannya Cho Hyong dahulu. I, ia telah dapat belajar banyak dari kitab catatannya Sam Im Sin Ni. Maka dengan mudah ia dapat mengelaki serangan-serangan satu awannya. Tu e. Seng yang menyaksikan caranya Cho Yong menghindar dari serangan-serangan itu menjadi terperan jatia berpikir, lihai betul pemuda itu. Agaknya maksudku untuk membasmi Ou Lampeng dan Molun malam ini tak akan terkabul ia melihat ke sekitarnya, dan menyaksikan bahwa ia telah dikurung oleh orang-orangnya Partai Tian Liong keadaan itu tidak menguntungkan baginya, ia khawatir kalau-kalau Cho Hyong berhasil mengalahkan Xia Yun Hang atau Ou Lam menyambit lagi dengan arit bajanya, ia lekas-lekas mengambil kancing-kancing besinya. Ia tampak maulun masih memejamkan matanya untuk memulihkan tenaga dalamnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Ia juga lihat Teng Li sedang dikurung oleh orang-orangnya Partai Tian Liong. Terdengar Cho Yong mengejek, hei, Kalian telah berunding di dekat goa, maksud kalian itu tak akan terkabul lagi pula dengan ilmu silat yang kalian punyai. Aku yakin kalian tak akan berhasil satu. Ejekan itu ia teruskan dengan satu tusukan. Secepat kilat kepada Xia Yun Hong. Xia Yun Hong yang telah melukai pemuda itu dengan jurus-jurus Tian Kan Hang Le'enya menjadi lebih waspada, ia tak berani menangkis tusukan itu ia lekas-lekas loncat mundur beberapa langkah ia dapat meloncat dengan menggunakan seluruh tenaga dalamnya. Ong Lempeng telah membalut luka-lukanya, dan bersedia melontarkan arit-arit bajanya iagi. Tiba-tiba terdengar siulan yang keras dan nyaring, di bawah sinar bulan terlihat dua sosok tubuh berlari-lari mendatangi dan dalam sekejap saja kedua orang itu telah tiba di sampingnya Ong Lempeng. Kedua orang itu adalah pemimpin cabang bendera kuning dari Partai Tian Liong, Ok dan pemimpin cabang bendera hitam, Qiao Goan Hoat. Dengan datangnya mereka berdua, maka kelima pemimpin dari cabang-cabang Partai Tian Liong telah tiba semuanya. Setelah melihat Tue E Seng maka Ong Hon menegur, Teng Heng, sudah lama kita tak berjumpa. Apakah kau masih mengenal aku? Meskipun hatinya berdebar-debar namun Tu Wei E Seng menjawab juga dengan tersenyum, Ong Heng, kau baik-baik saja. Ya, sudah 10 tahun kita tidak berjumpa. Sambil tersenyum Ong Han Xiong berkata, aku telah mendengar tentang kepandaian melontarkan kancing-kancing besi dari Tu Heng, aku sangat beruntung sekarang akan datang menyaksikannya. Tiba-tiba ia membentak, malam. Ini banyak orang-orang Partai Tian Liong kami binasa karena kancing-kancing besimu. Apakah betul? Melihat gelagat demikian Tua E, seng tidak berani sembarangan bertindak. Ong Heng, bagaimana dan apa yang kau akan perbuat jika kau dikerubuti oleh orang banyak balik tanya Tua E seng. Jika kau takut melawan banyak orang, kau dapat bertarung melawan aku sendiri. Jawab Hon Siong. Betul berkata Tu Wei e -seng dengan gembira, tetapi kita harus bertarung dengan syarat. Ong Hon Xiong mengawasi Xia Yunhang dan Teng Li, lalu ia berkata, jika aku kalah melawan kau, bukan saja aku lepas kau, juga Xia To Tiang dan Teng Li dapat keluar dari sini dengan dikawal oleh orang-orang Partai Tian Liong. Tanda petik. Xia Yunhang yang tidak kenal Ong Hon Xiong menjadi murka ia membentak kau tidak usah lepas kami, kami dapat membebaskan diri sendiri lalu ia lompat menusuk Ong Han Xiong Kiyok Goan Hoat pun segera loncat mencegat sambil menjotos Siya yun Hang segera merasa ia tertahan dan ia berhenti Untuk Kiyok Goan Hoat tidak mengirim jotosannya lagi Jotosan pertama hanya untuk menahan Siya yun Hang dengan hembusan angin tinjunya Harus diketahui bahwa Kiyok Goan Hoat dengan julukan pi Chiangnya tinju yang dapat menggempur Gunung Karang, sangat dimalui sekali di kalangan Kang Ong. Biasanya ia melepaskan tinjunya berturut-turut, jotosan pertama menahan musuh, dan jotosan berikut menghajar musuh. Lalu Ong Han mengejek, Hei, Toti yang itu sebetulnya manusia macam apa? Kami dengan baik hati ingin membebaskannya, tetapi dia datang menyerang dengan membabi buta. Xia Yunhang yang karena sangat nafsunya menyerang sehingga ia tak dapat mengegosi Jotosan San Goan telah menderita agak payah Ia tidak menjawab tetapi berusaha memulihkan semangatnya Ong Heng bicara tanpa pikir, apakah kau tak pernah mendengar bahwa Xia Yunhang adalah pemimpin Partai Silat Tiam Chong? Jika kau tidak pernah mendengarnya, orang... Dapat berkata bahwakah seperti seekor kodok di dalam sumur jawab Tue e seng Teguran tersebut membuat Ong Sung merasa malu Dan ia berkata, aku pernah mendengar dan mengetahui pemimpin-pemimpin dan partai-partai silat Xiaoling, Butong, Kunlun, Ngobi dan Hawasan Tetapi pemimpin dari partai-partai silat lainnya, aku tidak mengetahuinya Tanda petik dengan lekas Hang berhasil memulihkan semangat dan tenaganya, dan ia mengejek, Teng Heng orang yang congkak itu mungkin juga seorang pemimpin cabang partai Tian Liong, bukan? Tu Wei Seng tertawa gelak-gelak dan berkata, Ha! Ha! Ternyata kedua pihak belum saling kenal-mengenal? Baiklah aku memperkenalkan. Tetapi Ong Hon Xiong menyindir terima kasih, tapi aku tak sudi berkenalan dengan jago silat yang luar biasa pandainya itu Xia Yunhang balas mengejek, aku telah berkecimpung di kalangan kengou lebih daripada 20 tahun, tetapi belum pernah menemui jago silat yang demikian kasarnya Wei e Seng menjadi cemas karena ia yakin kedua belah pihak sudah menjadi panas ia khawatir juga jika terjadi pertempuran lagi, ia tak dapat melawannya ia lekas-lekas berkata, Siatot Yang, aku telah berjanji bertarung melawan Ong Piao Tau, jika aku kalah, Siatot Yang masih dapat giliran untuk melawannya. Setelah diserang oleh Cho Hyong, Xia Yun Hang sudah mulai gelisah, ia yakin bahwa pihak lawan menjadi lebih kuat dengan bertambah jumlahnya. Untuk mencari jalan sebaik baiknya, ia terpaksa bersikap sabar. Ia berkata, jika Tu Heng bermaksud demikian, aku turut saja. Tetapi dengan ilmu hut mo chong, lemu toya membasmi iblis. Itu, aku yakin Tu Heng dapat menunaikan janji. Lalu Tu Weiai mengangkat toya bambunya dan sambil menghadap Ong Hong Xiong ia menantang, Ong Piao, tahu? boleh mulai menyerang, dan malam ini kita bertanding sampai ada yang kalah. Ong Hon Xiong tersenyum dan sambil mengangkat kedua lengannya ia berkata, aku hanya menggunakan kedua tanganku ini. Lalu tu E Seng maju dan mengemplang dengan toya bambunya tetapi Ong Hon Xiong telah mengegos ke samping untuk mengirim kedua tinjunya berbareng ke punggung awannya. Tue E Seng mengelit dan jotosan-jotosan itu memukul angin. Ong Hon Xiong menggeram keras sambil loncat mundur delapan kaki lalu dengan menggenjot sekuat tenaga ia loncat maju menerkam Tu Wei e Seng. Terkaman itu dilakukan secepat kilat namun Tu e Seng masih dapat menghindarinya dengan loncat ke samping untuk mengemplang lagi dua kali beruntun. Xia Yun Hang yang menyaksikan keong Ong Hon Xiong bertarung dengan hanya kedua tangan tanpa senjata menjadi kagum, ia berkata seorang diri, tidak heran jika di dalam waktu 20 tahun saja Partai Silat Tian Liong telah menjadi termasyur di kalangan Kang Ong, karena mempunyai banyak sekali jago-jago silat. Lalu terdengar Tu Wei e Seng membentak, Ong Piao Tau, jaga Toyaku ini dan ia menyerang dengan jurus hut di bawah sinar bulan itu, Ong Hon Xiong beroncat-loncat mengelaki sodokan atau sabetan Toya lawannya sambil mencari lowongan untuk mengirim jotosan-jotosan. Demikian kedua jago silat bertempur selama 20 jurus lebih, dan belum juga terlihat pihak mana yang akan kalah karena kedua-keduanya memiliki ilmu silat yang maha tinggi setelah pertempuran berlangsung 50 jurus. Rupanya jurus-jurus Hut mocong dari Tue E Seng yang terdiri dari 81 langkah hanya ketinggalan 9 langkah lagi. Kalah atau menang bergantung atas 9 langkah itu. Tue E Seng bertindak mundur tiga kaki, siap menyerang lagi. Ong Hon Xiong melihat sikap lawannya menjadi lebih waspada, ia menanti serangan lawannya yang menyodok maju dengan terputar-putar sehingga sukar diduga arahnya. Meskipun Ong Han Xiong memiliki ilmu silat yang lihai pada saat itu ia terperanjat, ia tak dapat menduga sodokan itu akan menyerang bagian mana dari tubuhnya, tapi setelah Toya itu dekat sekali, secepat kilat ia minggir dan dengan tangan kanannya ia berusaha merampas Toya lawannya. Justru gerak tersebut yang dikehendaki Tue e Seng. Setelah Ong Han Xiong berhasil menjamret ujung Toyanya, ia tekan toyanya itu ke bawah untuk disodokkan lagi dengan tenaga yang hebat sekali ke bagian perut iawannya. Ong Hon Xiong terkejut ia memegang erat-erat ujung toya itu, dan menekan sekuat tenaga sambil mengegoskan tubuhnya, tapi Tuei Seng, setelah gagal menyodok, lalu membetot toyanya untuk mengemplang kepala lawannya jurus itu adalah jurus Hui Hang Pik Jit atau Burung Hang Menutupi Surya. Kemplangan yang dahsyat itu cepat sekali dan Ong Hansyong tidak keburu meloncat mundur ia hanya menyondongkan tubuhnya sedikit ke belakang, lalu menangkis dan mendorong Toya Ye lawannya ke depan. Namun, Toya itu berhasil mengemplang betisnya, kemplangan yang telah didorong itu tidak hebat, dan Ong Hansyong masih dapat mengirim tinjunya ke betis kanannya Tu Wei Seng. Kedua-duanya meloncat mundur setelah masing-masing kena kemplangan dan pukulan dan rupanya kedua pihak terpengaruh oleh kemplangan dan pukulan tersebut. Sambil tersenyum Tu Wei Seng menanyai Ong Piao Tau kena dikempiang, apakah ini terhitung seri? Ong Hon Xiong mengejek, haha. Kita harus bertarung lagi untuk menentukan siapa yang kalah. Tue E -seng menjadi gusar dan ia memperingatkan Ong Piau Tau adalah seorang pemimpin, mustahil hendak mengingkari janji. Ketika mereka berjanji Cho Hyong telah mendengar semuanya, ia telah mengetahui ilmu silatnya Ong Hon Siong, dan juga ilmu silat toyangnya Tue E -seng, maka ia campur bicara, sebetulnya jika satu kemplangan telah dibalas dengan satu pukulan harus terhitung seri, jika dipandang dari sudut lain, orang yang bertarung dengan tanpa senjata melawan orang yang bersenjata harus dikagumi. Mendengar pembelaan itu, Tuee -e ingin membentak, tetapi didahului Tengli yang membentak. Tu Heng, mengapa mau tarik urat terhadap anak kemarin dulu ini? Kita sudah masuk perangkap, ayo, kita lekas-lekas berlalu perkataan itu ya barengi dengan dua jotosan ke depan dan segera dua orang menjerit dan jatuh ke tanah memuntahkan darah. Kedua orang itu adalah orang-orangnya Partai Tian Liong yang mengurung Teng Li. Perkataannya Teng Heng betul, berkata Xia Yunhong, jika kita terus bertempur di sini kitab-kitab Kui Goan Pit Cek sudah di jalan keluar, dan dua orang-orangnya Partai Tian Liong tertusuk mati. Tu E Seng juga menjerit dan memutar-mutarkan Toya Bambunya membuka jalan dan lari mengikuti Xia Yun Hong. Dengan demikian mereka dapat berdiri berkumpul menghadapi lawan-lawannya. Lalu Xia Yun Hong berkata, aku membuka jalan tu Heng di belakang dan Teng Heng dapat mengikuti di tengah lalu ia menyabet dengan pedangnya ke kiri dan ke kanan membuka jalan. Tetapi Choh Yong segera meloncat dan mencegat mereka. Xia Yunhang menusuk dengan jurus Xiao jetian Lem atau telunjuk sakti menusuk ke selatan, Cho Hyong mengegos, tetapi tusukan Xia Yunhang segera berubah menjadi menyabet dengan jurus Xie Ang San Bong atau nelayan menebar jaring, Cho Hyong tangkis sabetan itu dengan pedangnya. Sebetulnya tusukannya Xia Yunhang yang pertama hanya untuk memancing lawan. Setelah sabetannya ditangkis, ia menjadi girang, ia tarik pedangnya dan menusuk secepat kilat bertubi-tubi tiga kali, dan tiga tusukan itu dikerahkan dengan ilmu Tian Kang kan dan hanya terlihat pedangnya berkeredep-keredep di bawah sinarnya bulan dengan menerbitkan hembusan angin yang santar sekali. Cho Yong harus putar pedangnya menangkis tusukan-tusukan itu, dan segera terdengar suara kedua pedang beradu, Cho Yong kalah tenaga daripada Sia Yun Hong. Dan pedangnya terlepas dari cekalannya, dan ia merasa lengannya menjadi lumpuh. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Xia Yun Hang yang secepat kilat menusuk dadanya, Cho Hyong, dengan jurus In kacu atau wawan putih dari sisi gunung. Cho Hyong tidak keburu mengegos dan juga tak dapat meloncat ke belakang. Pada saat itu ia gunakan ilmu Ye Ye Ge Long atau ikan berenang melawan ombak dengan mengibarkan lengan kirinya dan ia lolos keluar dari tusukan pedang lawannya ilmu tersebut adalah ajaran dari Ye Yeo dan sukar dihadapi Sia Yunhang terkejut menyaksikan lawannya masih dapat lolos dari tusukan-tusukan mautnya dan pada saat itu juga Chohyong sudah berada di sampingnya memijat lengan kanannya yang memegang pedang tapi secepat kilat, Xia Yunhang Hang berbalik dan menggeprak pundaknya Cho Hyong. Cho Hyong mencerit, seluruh tubuhnya tergetar dan ia terdampar. Xia Yunhang mengejar untuk menusuk lagi. Tiba-tiba satu bentakan sekeras geledek terdengar dibarengi dengan menyambarnya kaitan besi ke pedangnya Xia Yunhang Hang. Teng suara pedangnya Xia Yunhang Hang mendengung terbentur kaitan besi, Ong Hon Xiong dengan ilmu peto Tengkong atau delapan langkah melonjak ke langit telah berhasil menyeret Cho Hyong ke samping, demikianlah Cho Hyong terhindar dari tusukan maut pedangnya Sia Yun Hong. Kemudian ternyata Kiok Goan Hoat yang telah melontarkan kaitan besinya menahan tusukan pedangnya Sia Yun Hong, dan ia sendiri telah loncat ke depan mencegat lawan-lawannya. W. A -e Seng terpaksa melepaskan kancing-kancing besinya membuka jalan sambil berseru, Teng Heng. Ayo lekas enyah. Kita harus mencegat So Hai. Xia Yun Hong, setelah mengumpulkan semangatnya, dan berhasil menghalaukan kaitan besinya Kiok Goan Hoat, juga membuka jalan lagi sambil memutar-mutarkan pedangnya, lalu dengan ilmu Hui Yan Chuan In atau burung walet terbang melalui awan, ia loncat dan lari mengejar Tu Wei e Seng dan Teng Li. Beberapa orang-orangnya Partai Tian coba mencegatnya, tetapi semuanya tak dapat menahan ia, bahkan empat orang lagi dibunuh mati olehnya. Meskipun banyak orang-orangnya Partai Tian telah dibinasakan oleh mereka bertiga, namun pemimpin-pemimpinnya tak berdaya, karena Molun sedang memulihkan tenaganya, Ong Hon Xiong sedang membebaskan jalan darahnya Cho Hyong yang telah digeprak pundaknya oleh Sia Yun Hong, dan Ong Lam Peng juga masih menderita luka, hanya Kiok Goan Hoat yang masih bebas, dan ia sendiri tak dapat melawan mereka bertiga, oleh karena itu mereka dapat lolos dari kepungan, setelah mereka berhasil membunuh dan melukai lebih kurang 30 orang-orangnya Partai Tian Lalu Au Lempeng dan Kiok Goan Hoat menyuruh orang-orangnya menggotong kawan-kawannya yang luka dan mengubur yang tewas dengan seksama. Ilmu Mi Chong Pu, langkah ajaib, mempesona pada jago silat. Au Lempeng dan Kiok Goan Hoat menghampiri Ong Hon Siong, yang dengan wajah penuh kekhawatiran, tengah menolong Cho Yong. Rupanya Cho Yong menderita luka parah ia pejamkan kedua matanya, dan wajah pucat pasti lalu Ou Lam pemberkata, malam ini dia telah menolong kita dengan ilmu silatnya yang luar biasa, aku yakin ilmu silat itu dia dapati bukan dari So Chong Piao Tau. Tanda petik. Tiba-tiba Ong Han Xiong bangun dan dengan cemas berkata, dia menderita luka parah, dan aku tak dapat mencari di mana letak lukanya, aku kira hanya So Chong Piao Tau dapat menolongnya dengan ilmu Kan Goa Chit Sin Kongnya, jari sakti. Apakah dia terluka parah tanya Ou Lempeng dengan heran. Betul jawab Pong Hon Xiong, meskipun ia berusaha membebaskan jalan-jalan darahnya yang tersumbat dengan mengerahkan tenaga dalamnya, tetapi hampa. Tanda petik. Kyok Goan Hoat berkata dengan kedua matanya membelalak, lukanya itu betul-betul mengherankan. Ong Hon Xiong menjelaskan biasanya jika dia dipukul pundaknya, maka bagian tersebut menjadi luka atau patah tulangnya, dan bagian-bagian lain tak akan terluka, tetapi setelah aku berusaha menolongnya dengan membebaskan beberapa jalan-jalan darahnya yang penting, dia masih tetap tak berdaya. Tanda petik. Pada saat itu Choh Yong membuka kedua matanya dan berkata, suaranya lemah, Ong Piao Tau tak usah khawatir. Aku tak perlu disembuhkan oleh suhuku. Aku sendiri dapat menyembuhkannya, lalu ia memejamkan matanya pula. Di dalam beberapa bulan belakangan ini Choh Yong telah mempelajari dan memahami banyak ilmu-ilmu dari kitab catatannya San Im Shin Ni. Dalam keadaan sadar ia dapat menggunakan ilmu-ilmu yang ia telah pahami, dan ia hanya memerlukan waktu untuk melaksanakan care pengobatan dari kitab San Im Shin Ni. setelah selang seperempat jam terlihat wajahnya menjadi merah kembali dan sejenak kemudian ia pun dapat berdiri lagi. Sambil tersenyum ia berkata, aku barusan kena kegeprak dan beberapa jalan-jalan darahku tersumbat tetapi aku telah berhasil menyembuhkan luka-luka itu. Kita harus lekas-lekas mencari suhuku, karena mereka dari partai silat Huasan, Siat San dan Tiam Chong tentu tidak puas dan akan segera memanggil orang-orangnya untuk membuat pembalasan. Betul kata Ong Han Siong, Aku pun khawatir mereka akan mengajak juga jago-jago silat dari partai lain untuk menggempur kita, kita harus lekas-lekas pergi mencari Chong Piao Tau. Sambil berjalan Molun berkata, Teng Li telah menyambuti tinjung Go Tok Chiangku dengan kedua tinjunya. Aku yakin, jika tenaga dalamku berhasil merembes ke dalam tubuhnya, dia akan menderita hebat dari akibat Engo Tok Chiangku itu. Go Top Chiang dari Moheng dapat dikatakan tak ada taranya di kalangan buum. Teng Li tak akan luput dari nasib yang buruk itu, kata Ong Hon Xiong memuji. Hanya sayang sekali ketika dia menerima Go Top Chiangku, kata Molun. Aku telah menghamburkan banyak tenaga setelah bertarung beberapa puluh jurus. Lain kali jika aku menghadapi dia lagi, aku akan melancarkannya dengan seluruh tenaga. Ketika Cho Hyong ingat akan Bek Yun Hui dan Be e Kun Bu, ia mendesak, ayo kita harus lekas-lekas mencari suhuku. Tetapi dari belakang satu batu gunung yang besar terdengar suara yang memperingatkan orang-orang dari Partai Silat Hwasan, Siat San dan Tiam Chong telah kabur menurut perjanjian, kami juga tidak turut campur barang yang kau curi harus dikembalikan. Ong oh Lampeng, Ong Hon Siong, Kiyok Goan Hoat dan Molun semuanya berhenti dan menoleh ke arah datangnya suara itu, dan mereka segera tampak seorang gadis berpakaian hitam datang menghampiri tanpa bersenjata. Pemimpin-pemimpin cabang bendera merah, kuning, biru dan hitam dari partai Tianliong itu semuanya sudah sering menjumpai musuh-musuh yang lihai, akan tetapi ketika mereka mengawasi gadis itu, mereka semuanya terpesona, Gadis itu ialah Pek Yun Hui. Pek Yun Hui hanya mengawasi Cho Hyong yang mengerti maksudnya, dan setelah sudah dekat sekali, ia menegur Cho Hyong, seorang ksatria dan laki-laki sejati tak akan mengingkari janji. Hei, bagaimana perjanjiannya? Cho Hyong berlagak seperti orang yang tak bersalah dan berbalik menanyai Xiao Chia, kapan aku pernah salah janji? Dengan marah, Pe Yunhui membentak kau telah berjanji bahwa jika orang-orang dari Partai Huasan, Tiamcong dan Siat San berlalu, kau akan mengembalikan kotak batu giok kepadaku. Mengapa kau tidak memenuhi janjimu itu? O oh Lempeng yang khawatir Cho Hyong diserang karena baru saja sembuh dari luka-lukanya segera loncat di depan Cho Hyong untuk menjaganya. Pe Yunhui menegur, urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan kau. Ayo minggir. Tetapi Ou oh Lam batu, ia berdiri tetap di depan Cho Hyong. Ong Hon Xiong juga menghampiri dengan perasaan heran, sambil tersenyum ia menanyai mohon tanya siapakah Xiao Chia ini? Sudikah Xiao Chia memberitahukan agar kami dapat membereskan soal ini? Pek Yun Hui berpikir kitab-kitab Kui Goan Pit Cek adalah benda yang dibuat perebutan oleh para jago silat di kalangan bulim jika aku beritahukan terus terang, mungkin Cho Hyong tak akan mengembalikannya, lalu dengan suara yang agak keras ia menjawab, dia telah curi sebuah kotak batu giok, dan dia berjanji akan mengembalikannya. Tetapi sekarang dia mengingkari janji, dan ingin ngeloyor. Ong Hon Xiong Yang yang tidak mengetahui seluk beluknya lalu berkata kepada Cho Hyong, sebuah kotak batu giok tidak sangat berharga, Cho Piao Su, ayo lekas kembalikan. Tetapi Cho Hyong yang busuk itu masih juga berusaha menyelimuti pokok soalnya, ia berkata, tentang janjiku mengembalikan kotak itu, aku ingat bukannya terhadap Xiao Chia. Pek Yun Hui menjadi lebih murka dan ia membentak lagi, kau boleh bicara membelit-belit, malam ini apabila kau tidak mengembalikan kotak itu, kau jangan harap dapat lolos. Ketika itu B.E. Kunbu juga meloncat keluar dari belakang batu dan berkata, Maksud Choheng tentu telah berjanji terhadap aku? Aku ada di sini. Cho Hyong lalu ambil sebuah kotak dari kantong di dadanya dan dilemparkannya kepada B.E. Kunbu sambil berkata, B.E. Coba periksa kotak itu. B.E. Kunbu menyambutnya dan segera memeriksanya, karena ia khawatir tertipu lagu. Harus diketahui bahwa B.E. Kunbu sebenarnya adalah seorang yang cerdas juga. tetapi oleh karena ia berbudi luhur, ia tak dapat lupakan pertolongannya Cho Hyong terhadap Li Cheng Lon ketika mereka mulai berkenalan dan ia selalu berhasrat membalas budi kasih itu, setelah pek Yun Hui menjelaskan kebusukannya, Cho Hyong, Ia terpaksa bersikap waspada terhadap manusia yang pintar, tetapi busuk itu. Betul saja, ketika ia membuka kotak itu, Cho Hyong segera berubah wajahnya. Tetapi karena Yun Hui berdiri di sampingnya, ia tak berani bergerak. Ternyata kotak itu kosong. Bukan main marahnya Be. Kun Bu ia mengejek. Semenjak aku berkenalan dengan kau, aku senantiasa bersikap jujur, tetapi ternyata kau selalu mempermainkan aku. Cho Hyong masih juga berlagak dungu," jawabnya. "Beeng, aku tak mengerti maksudmu. Kota itu kosong, bentak be. kunbu, kau sudah ambil isinya dan mengembalikan sebuah kotak kosong. Apakah ini bukannya mempermainkan aku? Aku hanya mengambil kota ini." Apa isinya aku pun tak mengetahui, karena aku belum pernah membukanya, jawab Cho Hyong, menyangkal. Pek Yun Hui hanya menyengir, dan ia mengawasi Be Kun Bu karena ingin melihat apa yang Be Kun Bu akan perbuat. Setelah menarik napas, Be Kun Bu berkata, aku selalu yakinkah seorang yang jujur, dan aku senantiasa bersikap jujur terhadapmu isi daripada kotak itu sangat erat hubungannya terhadap mati dan hidupku, dan sekali lagi, aku mohon kau ingat akan hubungan kita dan mengembalikan isinya juga. Keempat pemimpin-pemimpin cabang Partai Tian Liong yang telah menyaksikan sikap yang sungguh-sungguh dari B.E. Kunbu mulai menaruh curiga terhadap Cho Hyong, dan empat pasang metu ditujukan kepadanya, Ong Hon Xiong menegur Cho Piawsu. Tetapi Cho Hyong telah tertawa gelak. Gelak dan berkata, Ha, apakah kalian tidak peraya omonganku? Melihat Cho Hyong yang terus memungkirinya. Be Kun Bu menjadi marah sekali, dan ia membentak, dalam persahabatan kita selalu menghargai keperayaan kata-katamu ini membuktikan bahwa kau tidak menghargai persahabatan dan telah berkhianat. Sambil menyengir Choh Yong menjawab, aku berjanji mengembalikan kotak, dan aku telah mengembalikannya, apakah itu salah janji? Jawaban tersebut sukar dibantah, dan untuk sementara waktu B.E. Kun Bu menjadi bungkam. Kesempatan itu digunakan dengan baik sekali oleh Choh Yong yang berbalik menanya, sebetulnya di dalam kotak itu berisikan benda apa? Pek Yun Hui berkata kepada B.E. Kun Bu, ini dia yang kau anggap saudara angkat yang baik. Sekarang kau dapat menyaksikan sendiri kepalsuannya. Dengan mengawasi Cho Hyong, B.E. Kun Bu berkata dengan gusar, kau selalu coba pungkir, aku tidak menduga seorang laki-laki yang memiliki ilmu silat yang tinggi demikian palsu dan khianat. Pek Yun Hui pun membentak, hai, bangsat. Jika tidak mengembalikan isinya kotak ini, Kau harus bayar dengan jiwamu. Meskipun mereka bertiga telah bertengkar agak lama, akan tetapi tidak seorang pun yang menyebut-nyebut tentang kuigoan pincek, sehingga keempat pemimpin-pemimpin cabang Partai Liung itu menjadi bingung, sebetulnya benda apakah yang diartikan di dalam kota itu. Cho Hyong masih juga berlagak dungu dan berkata kepada B.E. Kunbu, B.E. yang anggap aku hianat tetapi sebetulnya aku belum pernah membuka kotak itu dan tidak mengetahui isinya. bagaimanakah dapat aku mengembalikan barang yang tidak ada? selagi Be Kun bu hendak berkata, Pek Yun Hui membentak lagi, manusia busuk kau. aku tak dapat ditipu lagi olehmu. jika malam ini kau tidak mengembalikan barang yang kau curi itu, kau harus bayar dengan jiwamu. Cho Hyung terus berlagak pilon, katanya. Ke Asyocia kata barang, sebetulnya barang apa? Seumur hidupnya Pek Yun Hui belum pernah dipermainkan demikian, ia menjadi murka sekali, ia segera mengumpulkan tenaga dalamnya siap menyerang. Tiba-tiba Kiok Goan Hoat menanyai apakah isi dari kotak itu kitab-kitab Kui Goan Pit Chek? Pada satu tahun berselang, ia pernah pergi ke pegunungan Koa bersama-sama Soe Penghai dan pernah turut memperebutkan kitab-kitab tersebut yang ditaruh di dalam kotak dari batu giok. Hanya ketika itu yang direbut adalah kitab-kitab Kui Goan Cek yang palsu. Setelah melihat kotak yang dipegangi Be Kun ia teringat akan kitab-kitab Kui Goan Cek. Oleh karena itu, ia menanya demikian, dan pertanyaan itu membuat semua orang menjadi terperanjat karena masing-masing sangat ingin memiliki kitab-kitab yang ajaib itu. Lalu Au Lempeng menanya, Kiok Piao mungkin tidak salah tebak, tahun yang lalu Hian Cheng Toti yang juga pernah memperlihatkan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang palsu dan ditaruhnya di dalam kotak serupa itu. Ong Hon Xiong yang berwatak satria lalu mengawasi Cho Hiong, dan Mulun menanya Cho Hiong, Su dari manakah kau dapati kotak itu? Apakah soal itu telah dilaporkan kepada So Chong Piao Cho yang mengetahui kerasnya peraturan partai Tian Liong menjadi cemas karena ia telah melanggar peraturan partai, tetapi karena ia seorang yang cerdik dan licik ia segera menjawabnya, aku belum berjumpa dengan Chong Piao Tau, dan belum mengetahui isi daripada kotak itu. Aku belum sempat memberitahukan kepada Chong Piao tahu? Jawaban yang dibuat-buat itu terlihat bukan saja oleh Pak Yunhui, bahkan oleh keempat pemimpin cabang partai Tian Liong. Lalu Ong Han Xiong berkata kepada B.E. Kunbu, kitab-kitab Kui Goan Pitcek itu sangat berharga, dan karena kitab-kitab itu, banyak jago-jago silat telah menjadi korban karena memperebutkan kitab-kitab itu, jika kau sembarangan menuduh orang, kau harus bertanggung jawab atas semua akibatnya. B.E. Kunbu telah merasa bahwa meskipun ia tidak sebut-sebut tentang kitab-kitab Kui Goan itu, pertempuran tak dapat dilakukan lagi, maka ia menjawab, pikirlah oleh kalian, mustahil seorang jago silat seperti Cho Yong ingin mencuri hanya satu kotak batu giok. Meskipun anak kecil tak akan peraya bahwa Choh Yong mencuri hanya satu kotak yang kosong tak berisi. Kotak itu berisi kitab-kitab Kui Goan Pit Choh Yong berkata, jika B.E. Eng masih juga mendesak aku pun tak dapat membuktikan sekarang terserah kepada B.E. Heng. Harus diketahui bahwa Choh Yong telah pandai ilmu silatnya daripada B.E. Kun Bu ia hanya juri terhadap Pek Yun Hui. Maka ia sengaja menantang B.E. Kunbu. Betul saja jawaban itu membuat B.E. Kunbu menjadi murka. Ia menjawab, jika kau ingin melawan aku, aku siap meladeni lalu ia cabut pedangnya. Cho Hyong berkata sambil tersenyum, kita pernah bersahabat dan kita bertarung hanya untuk memastikan kalah dan menang, dan tidak perlu sampai ada yang binasa. Jika aku kalah, aku akan mengembalikan kitab Kui Goan itu, tetapi jika aku menang, bagaimana perhitungannya? Pek Yun Hui mendahului menjawab, kau harus melawan aku dulu. Cho Hyong berubah wajahnya dan ia bertindak mundur beberapa langkah sambil berkata, aku telah berjanji terhadap Bae Haeng. jika ingin melawan aku, kita bertarung setelah pertarunganku melawan Bae Be Kun bu loncat maju dan berkata kepada Pe Yun Hui, Pe aku minta kau mundur biarlah aku yang membereskan soal ini. Pe Yun Hui berbisik, tapi ilmu silatnya lihai, rupanya dari partaisan Im Shin ni dari Pegunungan Taisan, aku khawatir kau tak dapat menandinginya. Be Kun bu menjawab sambil tersenyum, aku rela binasa untuk membereskan soal ini. Jika aku gugur, aku minta Cici antarkan Li Cheng Lon kembali ke pegunungan Kunlun dan mencari kitab-kitab kuwigoan Pip Check untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sejati. Peun Hui yang mengetahui wataknya be, e, Kun Kunbu dan melihat ketekatannya tidak dapat mencegah lagi, ia memperingatkan kau harus waspada, kau harus gunakan jurus-jurus Coa Chao Hoan, Uling Loyor dan Garuda Terjun, dan Gao Heng Seng Kha Lima langkah mencari lowongan.